perahu kano. Nah ini kemarin saya pesan di Bali dan satu-satunya di Kalimantan. Ya untuk pangkalan bun tuh saya sendiri yang punya. Ini. Dan saya orang pertama kali yang memesan perahu kano ini. Bahannya ini rubber proxy. Rubber proxy itu karet. Jadi ini anti tenggelam, bahasanya itu dia nggak bisa tenggelam. Nah, kalau ukuran yang saya pesan kemarin itu 3,5 x 90 perahu kano ini, dan perahu kano ini kalau dikasih mesin bagus, kalau nggak pakai mesin juga bisa juga. Itu dayungnya satu pendapat. Motivasi niatan dari awal kok bisa mesen perahu kano ini bagaimana ceritanya? Nah, kemarin itu gini ceritanya, kan waktu itu kan saya memang ya pengen cobalah jadi YouTuber juga. Kan kemarin itu salah satunya apa sih alat menunjang saya buat jadi YouTuber nih, ya salah satunya perahu ini. Saya pikir kalau emang ada perahu kan apa salahnya saya mencoba, saya pesan gitu kan. Jadi saya pesan ini kan juga ada nama konten saya juga nih di bawah tuh, di perahu kano. Nah, jadi buat alat transportasi saya tuh memancing. Memancing dan untuk bikin konten. Iya. Oke. Boleh tahu nih perahu kano ini berasal dari mana tadi? Perahu kano ini berasal dari Bali. Dari Bali. Bali pasnya di mana kira-kira? Kalau saya sih saya kurang tepat sih, kurang paham juga sih. Bali gitu. Cuman kemarin rutenya itu dari Bali ke Lombok, habis itu Surabaya baru Pangkalan Bun kemarin. Untuk lamanya pengiriman nih? Iya itu tergantung sih sebenarnya, kalau misalkan pesan itu banyak agak lama. Cuman pada saat kalau misalkan pesan itu lagi sepi, lagi order lagi nggak ada, paling lama itu 1 minggu udah jadi. Tinggal nanti dari pengirimannya aja. Kalau misalkan pengirimannya cepat, paling lama itu ya 1 minggu juga. Anggaplah 2 minggu. Jadi maksudnya kita inden dulu? Inden dulu. Oh, di sana tidak menyiapkan terlebih dahulu gitu loh? Karena gini, kalau misalkan di sana langsung jadi ada, cuman kan kita pengennya seperti ini nih bentuknya, ya kan? Kayak aku kan kemarin pengennya gini, warnanya gini, pengennya itu logonya gitu. Nah, tinggal kita aja sih pemasarannya. Baik. Tujuannya nih, tadi kan sudah nih, rencananya akan turunnya kapan nih? Mungkin dalam waktu dekat nih pengen mau turunnya. Paling tidak itu pas nanti ulang tahun Kobar, nanti saya turun ke Singapura itu. Karena kalau perahu kano ini nanti kan kita pakai mesin tempel nih nanti. Dan yang saya punya itu mesin tempel 3 HP 2 tak Matsumoto. Mesinnya dari mana? Mesinnya juga dari Jawa. Dari Jawa ya, mesinnya. Pesan juga. Untuk spek mesin sendiri itu apakah sudah memang standarnya seperti itu atau memang menurut versi Mas Denny sendiri sebenarnya? Kalau untuk mesin sih, kalau untuk 3 HP ini sudah standarnya. Cuman kalau memang pengen lebih lagi tergantung selera sih sebenarnya. Kalau mau cepat itu tergantung budget juga. Kalau emang budgetnya ya banyak sih mungkin bisa lebih cepat kan. Nah, konsep dari Mas Denny sendiri, ini perahu ini pengen cepat atau santai sebenarnya? Kalau saya sih sebenarnya santai aja. Aja. Kebetulan nanti itu ini bulan depan itu kan bertepatan dengan ulang tahun Kobar, ada lomba mancing galah juga kan, lomba dayung juga kan. Nanti momennya lebih pas saya turunkan di sana nanti. Iya. Oke. Untuk muatan penumpang ini di kano ini berapa? Nah, kalau yang saya punya ini maksimalnya sebenarnya 5-6 orang. Cuman kan nanti tetap saya coba nanti berapa orang nanti yang muat nanti. Ringan aja ini. Kira-kira bobotnya berapa? Kalau kemarin sih kalau nggak salah ya 267-an kalau nggak salah. Kilo. Kalau nggak salah. Bahannya mungkin sedikit gambaran speknya bahan. Nah, kalau bahannya ini rubber proxy. Kalau misalkan kita tahu nih di kapal Pelni, itu ada skoci kan? Oh. Nah, seperti itu bahannya. Oh, gitu. Persis ya? Persis, karet. Jadi bukan kayu ya? Sebenarnya kalau bahan itu, kalau fiber juga ada. Hanya juga budgetnya kan juga lebih mahal. Oh, fiber lebih mahal dari ini? Lebih mahal dari ini. Sesuai selera aja sih. Tanam gimana? Nah, kalau untuk pemasaran nanti bisa melalui saya nanti. Kalau misalkan ada yang minat, bisa hubungi saya. Terus kalau misalkan mau lihat perahunya dulu, bisa lihat perahu saya. Jadi maksud saya itu kenapa saya pesan dulu, jadi biar teman-teman atau kawalan itu bisa lihat perahunya dulu kan. Kalau ada barang kan enak, kalau ini ada barangnya. Benar. Nah, di
sini bisa dibilang ide kreatif dan ide mungkin apa ya, ide yang mungkin memotivasi ya. Karena untuk pertama kali di Pangkalan Bun di Kalimantan. Betul. Oke, oke. Baik. Harapan Mas Denny dengan adanya perahu kano ini untuk ke depan? Harapan saya sih sebenarnya ya nggak mau sih, semoga subscriber saya banyak. Amin, amin. Kan itu betul. Amin, amin, amin. Ini juga ya gitu. Ya hobi juga. Oke. Okay. Kalau dulu sih sebenarnya saya itu pemancing udang. Hmm. Hanya karena kemarin itu kita banjir dalam kan, saya coba casting. Oke, okay, pengawalan. Aku punya channel, nama channel aku DL Denny 25. Jadi buat pengawalan kalau memang pengen subscribe channel aku, boleh nonton ya di DL Denny 25. Iya, makasih.